Akan ada masanya orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita gak mampu membalasnya. Allah sendiri yang akan membalas keburukan yang telah pernah mereka lakukan kepada kita. Dan balasan Allah itu surprise, luar biasa, pedihnya bukan main. Maka jangan kotori tangan kita untuk membalas perkataan keji mereka. Pakai tangan untuk zikir kepada Allah, pakai tangan untuk berderma, pakai tangan untuk membantu sesama. Mereka yang zalim kepada kita, itu biar Allah yang mengurusnya. Dapat pujian karena perangainya yang tak pernah membalas nyinyiran dari netizen, hater tepatnya guys. Saat liburan di Bali, Lesti disebut-sebut bawa kabur uang donasi. Dan di hari ini hal tersebut nyata. Selain pembuktian dari aparatur setempat, aparatur Cianjur, kini komunitas kantong Doraemon mengucapkan alhamdulillah kebetulan sudah siap lanjut ke posko bencana di KP Burangkeng. Terima kasih orang baik, kitabisa.com dan Kak Lesti Kejora. Wow, alhamdulillah. Tentunya dengan hal ini menandakan, memberikan sinyalemen baik, contoh yang baik. Lesti tak banyak berkomentar, tak banyak menanggapi netizen sebagaimana yang disampaikan Gus Irfan. Ya, kita tahu sebelumnya ada netizen hater Markona yang bilang di Cianjur lagi ada musibah besar dan mereka malah enak-enak liburan. Jangan-jangan uang donasi dipakai buat liburan. Kemarin kan minta-minta donasi, tetapi hal itu terbantahkan sudah. Lesti sendiri secara pribadi bersama Rizky Billar menyumbang 500 juta. Dan inilah bukti penggalangan dana yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Bareng-bareng ya, Lesti berikut Billar bersama timnya memberikan bantuan yang menurut ukuran saya gede banget. 500 juta. Saya jadi teringat kembali pada mereka-mereka, entah sentimen atau gimana, yang mengabarkan bangkrut katanya. Duh Gusti, sisi lain saya kok melihat banyak kok Lesti nggak bangkrut kok. Menurut keyakinan saya dan pengetahuan saya, Lesti nggak bangkrut kok. Dan lagi keyakinan ini malah dibuktikan pula, Lesti malah memberikan bantuan yang nggak sedikit. Ini membuktikan bahwa Lesti itu memang berjaya, cuma nggak sombong orangnya. Lesti, membunda, Lesti.
Bagaimana caranya? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang seputar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.